Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Kali ini aku mau spill lagi skincare night routine aku untuk sekarang yang aku lagi pakai. Aku udah pakai ini kurang lebih 3 mingguan dan aku mau spill di YouTube channel aku. Ya bagus banget sih ini produknya. Tapi kalian udah tahu pasti ya karena udah ada judulnya. Jadi aku udah lepas menyusui. Jadi emang aku tuh udah menggebu-gebu banget pengen pakai produk yang ada anti aging, which is itu adalah retinol. Waktu aku hamil, aku tuh pakai produk Avoskin. Nah, kali ini retinol yang aku pakai dari brand Avoskin. Ini enggak endorse sama sekali. Jadi aku benar-benar cobain real dan aku benar-benar pakai di wajah aku kurang lebih 3 mingguan. Nah, untuk produk yang aku pakai untuk malamnya aja, aku pakai pertama untuk facial wash-nya aku pakai Avoskin Your Skin Bay yang ini. Kenapa aku pakai ini? Ini udah mau habis kan, ini dipakai udah lebih dari sebulanan gitu. Lebih ya kurang lebih lah ya. Dan emang aku pakai ini karena klaim ini kan untuk kulit kusam. Nah, kulit aku tuh emang benar-benar kusam banget. Jadi aku pakai ini. Nah, karena aku sekarang emang lagi pengen cobain produk retinol, aku cobalah nih Avoskin Plus Retinol Toner. Sedikit yang aku tahu ya guys, karena sekarang udah banyak banget informan tentang skincare. Jadi aku tahu tuh katanya kalau misalkan belum toleran, kalian tuh pakai yang ini dulu nih, yang toner toner Miracles Retinol Toner. Dia ada 3% niacinamide, ada retinol, ada peptide dan ada pomade. Nih. Dan sebelum aku pakai ini, aku pakai yang kecil dulu, aku beli yang kecil dulu, aku cobain dan aku cobain kurang lebih semingguan. Alhamdulillah aku enggak ada reaksi macam-macam. Dan dia toleran di wajah aku, jadi aku coba langsung beli yang gede kayak gini. Masing-masing ini beda-beda. Kalau misalkan toner ini, dia untuk menyamarkan garis halus, mencerahkan, dan juga mengencangkan kulit. Aku pakai 3 minggu ini, bener-bener hasilnya bagus banget dan toleran di kulit wajah aku. Nah terus, kalau misalkan udah toleran, kalian boleh banget nih naik tahap pakai yang retinol ampulnya. Iya, sharing guys. Jadi kalau misalkan udah toleran, kalian boleh banget naik level ke retinol ampul kayak gini. Nah, ini tuh retinol, peptide, vitamin A, pomade, dan the green tea. Ini tuh kayak dalamnya tuh bener-bener yang kayak gini. Guys, untuk serumnya itu sendiri memacu regenerasi kulit sehingga meningkatkan produksi kolagen alami. Fungsinya untuk menyamarkan garis halus, mengencangkan kulit, terus mengenyalkan kulit, mencerahkan kulit juga. Udah tahap terakhirnya aku pakai eye creamnya dari Avoskin juga. Nah, ini dia yang bagian coklat-coklat. Ya guys, jadi aku langsung aja pakai. Ini tuh bagus banget untuk kalian yang punya permasalahan di area sekitar mata. Kalian wajib banget pakaiin produk Avoskin yang ini. Kayak yang ngambil serangkaian gini ada paketannya kayak gitu. Jadi pakai yang ini untuk mencerahkan lingkar panda kita atau area sekitar mata kerut dan Shein. Jangan berisik tapi senyum, lihat situ, lihat kamera. Senyum. Oke guys, ini step pertama cuci muka ya. Jangan lupa double cleanser juga. Terus habis itu aku pakai tonernya. Ini kan dia nggak watery ya, jadi bener-bener harus pakai tangan aja, nggak usah pakai kapas. Jadi caranya tuh kayak taruh aja secukupnya di tangan, terus abis itu ditepuk-tepuk ke wajah kita atau dioles-oles. Nah kemudian ketiga aku pakai serum ampulnya. Nah ini tuh bagus banget, aku cinta banget sama retinol yang satu ini bener-bener deh. Aku baru pakai 3 mingguan aja hasilnya udah kelihatan. Dan dia ini nggak lengket ya guys, emang warnanya agak pekat tapi kalau di blend tuh gampang banget. Nah aku pakai eye ampulnya, ini aku pakai sedikit aja secukupnya sesuai kebutuhan kita. Dan aku udah oles-oleskan aja di bawah mata, kan emang kelihatan kan mata aku sih agak-agak ya lelah banget di bagian situ, jadi aku pakainya di bagian situ. Guys, itu aja skincare rutin aku untuk malam hari. Jadi aku pakai produk retinol Avoskin. Nanti satu bulan ke depan aku akan update lagi. Tapi ini aku udah pemakaian 3 mingguan. Jadi alhamdulillah aku ngerasa puas banget sama produk retinol. Bener-bener hasilnya mantul banget. Ini belum sampai habis ya guys. Kalau misalkan nanti udah tinggal setengah, aku akan update lagi di YouTube channel aku ataupun di TikTok ataupun juga di Instagram aku.
Oke, itu aja. Jangan lupa follow Instagram aku via Auli. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku. TikTok juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.